Oke, baik. Kali ini kita akan membahas tentang sepeda listrik yang mati total. Kalau mati total, nanti kita harus pengecekan dari sini. Pengecekannya itu dari sini dulu, dari baterainya. Itu harus di atas 48 volt. 48 volt. Cekannya ini aki yang normal ya, ini harus segini baru dia bisa nyala. Oke, yang kedua pastikan sikringnya itu bagus. Sikringnya itu bagus dan kabel-kabelnya ini tidak ada yang putus atau longgar ya, tidak ada yang putus atau longgar. Pastikan ininya bagus, tidak putus ya, tidak gosong juga. Nah, pastikan juga di bagian ininya, powernya. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah di bagian kontak. Nah, bagian kontaknya ini jangan sampai ada yang putus, dan juga soketnya itu harus tidak copot ya, sekun di dalamnya itu tidak copot. Nah, ini harus dicek juga, sekun di dalamnya tidak copot. Pokoknya ini bagus ya. Solderan yang ada di dalam itu ya, nah, yang itu tuh itu harus bagus. Harus bagus dan tidak copot. Dan ini juga dipastikan soketnya tertancap dengan baik. Yang keempat, cek juga di bagian sini. Nah, itu power teman-teman. Power ini harus dipastikan bagus, soket-soketnya itu bagus, tertancap dengan rapi, dan spoon-spoonnya tidak ada yang copot. Ini harus kuat, tidak ada yang copot. Nah, kelihatan seperti itu. Kalau sudah seperti itu, nanti langsung bisa dikontak gini. Pastikan kontak.